Kenapa secepat ini, Ustaz? Iya, iya. Kenapa ya Allah? Kita kan sayang ya Allah lebih. Karena kecelakaan. Iya. Saya pikir tadi sakit atau apa gitu kan, saya merasa bersalah sekali kalau sampai dia sakit tapi saya tidak lihat gitu kan. Ternyata begitu super tiba-tiba gitu. Tak ada yang pernah menduga bahwa hanya dalam sekelebat saja, 1x24 jam, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang biasa menyejukkan kalbu dengan torehan dakwahnya pergi berpulang kepada sang halik. Tak pelak, kecelakaan tunggal yang merenggut nyawa almarhum pada hari Jumat dini hari kemarin pun menjulangkan teka-teki. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pasca melakukan dakwah, Uje nekat mengendarai sepeda motor di pagi buta seorang diri? Bagaimana kecelakaan naas itu bisa terjadi dan menewaskan Uje? Jadi beliau lagi belok, ya kan, belok dari bundaran itu, terus dia lurus, oleng. Saya tuh ketinggalan, karena apa ketinggalannya? Karena saya nyasar. Beliau belok kanan, saya lurus. Mau balik lagi harus muter jauh. Yang di belakangnya beliau adalah Agus Edward. Dan beliau yang menyelamatkannya ketika sudah kecelakaan masuk ke taksi, dia yang menyaksikannya. Dia langsung bawa. Dia dibawa ke rumah sakit dan tersenyum. Dan alhamdulillah saya melihatnya bersih, tersenyum. Ya, nabrak dari ada kok 3 pohon palem, nabrak ke tengah, langsung dari sini korban terjatuh motor berjalan sendiri hingga 30 meter. Dan almarhum mengalami luka pada bagian wajah sebelah kiri. Teka-teki kecelakaan maut almarhum Uje pun kian menguntai kejutan. Pasalnya, tak banyak yang tahu bahwa ketika mengalami kecelakaan, almarhum Uje sedang dalam kondisi sakit dan mengurung diri selama 5 hari. Bahkan gara-gara sakitnya tersebut, kabarnya Uje sempat 2 kali nyaris jatuh di 2 tempat yang berbeda. Sebelum kecelakaan naas yang merenggut nyawanya pada pukul 1:30 dini hari kemarin. Ustadz itu lagi sakit. Jadi selama 5 hari itu beliau sudah stuck, tidak mau keluar. Sampai-sampai beliau bicara mau berhenti dakwah. Nah, kita teman-teman menyemangati beliau. Cuman karena beliau itu makannya kurang gitu kan, segalanya kurang. Kondisinya sudah tidak memungkinkan. Karena kelihatan pucat. Udah sebentar lagi sampai di kita di satu tempat di Kemang itu, kita emang suka ngopi. Tapi Ustadz bilang ke teman-teman yang ikut mau keliling Jakarta itu mau keluar sebentar katanya. Jadi sebelum Uje berangkat dari rumah sempat jatuh karena lemes kali ya. Terus isi bensin juga sempat mau jatuh. Terus ada yang bilang, "Udahlah, lu diboncengin aja deh," gitu kan. Uje cuma bilang, "Emang gua anak kecil diboncengin." Tak pernah terbersit dalam benak Pipik bahwa Uje sang suami yang pergi dari rumah dalam kondisi sakit akan pulang dengan keadaan yang 180 derajat berbeda, berpulang ke Rahmatullah. Lantaran itulah, meski sekuat tenaga berusaha untuk tegar, tapi toh Pipik tak kuasa juga menahan air mata kesedihannya dan jatuh pingsan di tengah acara tahlil melepas hari pertama kepergian almarhum Uje berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi khalaqal maut wal hayat. Enggak, mami saya kan secepat ini. Karena memang belakangan ini beliau lagi sakit. Hanya kecapean saja. Banyak yang ngelarang, tapi beliau tetap dari kemarin memang pengen naik motor ya, Mi. Ngeliatin motornya terus. Tahu-tahu kan dia begini.
Katanya beliau jatuh. Saya pegang badannya masih hangat, saya bisikin. Karena teman seharian itu masih ngobrol, bercanda. Cuman saya gak tahu punya firasat. Ada kata-kata beliau yang, Umi kafanin Abi deh, katanya gitu. Yuk belajar jadi mayit yuk. Dia bilang, enggak Abi, enggak. Ya udah yuk kita berdua yuk jadi mayit yuk, gitu. Kita dikubur berdua yuk, saya bercandain gitu. itu enggak tahu kalau itu firasat. Sebagai Ustadz gaul, Uje dikenal di semua kalangan. Gayanya yang khas serta pesan dakwanya yang tajam membuat kehadiran Uje selalu ditunggu dan dirindu. Uje pun melakukan upaya dakwah melalui sinetron yang ia bintangi, juga lagu-lagu yang ia nyanyikan. Simak beritanya hanya di Hot Shots setelah pesan-pesan yang berikut ini.